perkenalkan nama saya Muhammad Fikri. Tempat tinggal saya di Kampung Bawakan R1. Saya akan membuat berita tentang wisata yang ada di lingkungan Kompan. Kalau mau lebih jelas, tonton videonya sampai habis. Wahana wisata Poklan terletak di Kampung Salakopi, Desa Horwangi, Kecamatan Horwangi, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Wahana wisata Poklan merupakan tempat wisata dengan suasana rindang dan memiliki sejumlah wahana publik. Semenjak adanya COVID, wahana wisata Poklan ini menjadi terbuka, sehingga tidak ada pengunjung. Pada saat belum terjadi COVID, wahana wisata Poklan ini sangat ramai dikunjungi orang-orang dari berbagai daerah. Dan pada saat ramai pun, wahana wisata Poklan mulai buka pada pukul 8.00 sampai dengan 17.00 WIB. Khusus hari Sabtu, area wisata buka selama 24 jam. Dan sayangnya sekarang sudah terbengkalai begitu saja. Saya harap wahana wisata Poklan menjadi ramai lagi seperti dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, kalau boleh tahu namanya siapa? Nama saya Arin Sylvia Rahmawati. Iya, kalau boleh tahu asal kakak ada di mana? Asal kakak di Cipeuyeung. Oh, kalau boleh tahu kakak sedang apa di sini? Lagi main sambil foto-foto. Bikin konten juga. Oh, iya kak, terima kasih ya kak. Assalamualaikum. Kakak kenapa pilih berfoto di sini? Karena tempatnya strategis, instagramable. Kalau boleh tahu, apa yang membuat kakak berfoto di tempat ini? Tempatnya bersih, nyaman, dan indah aja. Ya, baik kakak, terima kasih. Maaf mengganggu waktunya. Sama-sama. Ada wahana apa saja di wisata ini kalau boleh tahu? Nah, 2017-18 itu ya pengembangannya di sini ya satu yang ini ya pionya Venus Cardia. Yang dulu itu saya bikin wahana-wahana yang lainnya seperti di sana ada perahu, tempat selfie ada flying pole. Nah, di sini ada museum tani, terus ada rumah terbali gitu, ada permainan di dalamnya, ada permainan anak-anak itu mengingat. Nah, untuk pengembang kedepannya ya insya Allah akan dibangun kolam renang, terus ada apa itu waterboom kayak itu ya, yang itu aja insya Allah itu tahun 2024 saya akan kembangkan lagi. Sekian berita yang saya sampaikan mengenai wisata Poklan. Semoga Poklan berkembang lagi seperti dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.